Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Equal Project di dalam berita semasa. Malaysia buka sepadan untuk Singapura dan Brunei tertakluk syarat timbal balas kedua-dua negara. Kuala Lumpur, kerajaan bersetuju untuk membenarkan rakyat Singapura dan Brunei masuk ke negara ini tetapi tertakluk kepada syarat timbal balas daripada kedua-dua negara itu. Menteri Kanan Keselamatan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan secara dasar bersetuju untuk membenarkan rakyat Singapura dan Brunei untuk masuk ke Malaysia tanpa perlu mengemukakan permohonan kepada Jabatan Immigration Malaysia JIM. Ismail Sabri berkata, keputusan yang dicapai dalam mesyuarat khas itu turut mengetepikan keperluan rakyat dari kedua-dua negara terbabit untuk membuat saringan COVID-19 dan menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Bagaimanapun, katanya, kelonggaran untuk membuka pintu sepadan kepada negara jiran itu tertakluk kepada syarat timbal balas dari Singapura dan Brunei. Kita mahu rakyat kita juga diberi kelonggaran sama untuk masuk ke Singapura dan Brunei. Justru, perkara ini masih dalam perbincangan lanjut antara Wisma Putra bersama rakan sejawat masing-masing. Kita akan tunggu apa perkembangan lanjut berhubung rundingan ini dan sebarang persetujuan yang berupaya dicapai akan dimaklumkan kepada umum. Katanya pada sidang selepas mesyuarat khas Menteri mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Putrajaya dekat sini hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ismail Sabri berkata, pelawat asing bagi tujuan pelancongan kesihatan turut diberikan lampu hijau untuk masuk ke Malaysia tanpa perlu mengemukakan permohonan kepada Immigration. Bagaimanapun, katanya, pelawat asing bagi tujuan berkenaan perlu melalui Kementerian Kesihatan dan mendaftar dengan Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC selain menjalani saringan COVID-19 di negara asal atau setibanya di Malaysia. Mereka tidak perlu dikuarantin wajib kerana akan terus dibawa ke hospital. Kita juga benarkan mereka untuk membawa seorang penjaga atau pengiring bersama. Namun, individu berkenaan perlu memuat turun aplikasi MySejahtera. Tindakan ini bagi memastikan kita dapat memantau pergerakan mereka sekaligus membuat pengesahan mudah sekiranya ada penularan jangkitan, katanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan pastikan anda stay safe.